Menyambut datangnya hari Natal, para pedagang parcel di kawasan Barito Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mulai didatangi para pembeli. Banyaknya pesanan parcel membuat omset para pedagang naik hingga 50%. Walau tak seramai perayaan Lebaran, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru tetap membawa berkah bagi para pedagang parcel di kawasan Barito Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di momen perayaan Natal kali ini, para pedagang parcel mengaku mengalami kenaikan omset penjualan hingga 50% dibanding hari biasa. Beragam jenis dan ukuran parcel disediakan mulai dari harga Rp150.000 hingga jutaan rupiah untuk menarik minat para pembeli. Untuk apa penjualannya mencapai berapa persen, Mbak? Nggak kayak Lebaran sih kalau Natal. Seorang pembeli mengaku sengaja membeli 3 parcel sekaligus untuk klien dan karyawan kantor yang merayakan Natal dan Tahun Baru. Kenapa milihnya daerah sini, Mbak? Dapat dari kantor. Oh, dapat dari kantor. Ini berapa banyak yang dibeli untuk hari ini? Tadi beli 3. Meski perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini tidak ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah, warga tetap diimbau harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bhatia, iNews, melaporkan.